Hello guys, welcome back again, it's Festive. Oke, jadi soal kayak ini kita kemainkan game Roblox lagi di game anime Soul Simulator. Dan ya seperti yang kalian tahu, kalau gue udah lama banget gak main game anime, game-game simulator anime gitu. Dan ini gue baru aja ngeliat game Roblox anime simulator yang playernya mungkin bisa bilang cukup rame guys, karena gue tadi lihat itu playernya sekitar 15k-an. Makanya itu gue pengen coba game anime Soul Simulator ini guys ya. Dan yap, kita langsung aja ke videonya, let's go boy. Oke, kita sudah berada di dalam game anime Soul Simulator dan di sini gue benar-benar baru main gamenya. Seperti yang kalian lihat ya, di sini gue masih beginner, energi segala macemnya gue masih noob banget guys. Oke, dan ini kita udah di map pertamanya. Kayaknya kita lagi kayak di pelabuhan gitu, dan kayaknya ini kayak map One Piece gitu guys. Karena di sini ada Rayleigh, ada Crocodile dan segala macemnya guys ya. Dan by the way, di sini gue tadi udah join group gamenya juga. Gue pengen coba ready to claim. Oke, gue dapat apa? Gue nggak tahu dapat apa cuy. Oke, di sini gue nggak tahu. Gue dapat apa anjir? What the freeze? The reward man. Gue dapet sesuatu kah? Backpack? Oke, nggak ada. Oh iya, by the way, kita lihat-lihat dulu aja di sini ada apa aja. Di sini kayaknya stat gue ya. Oke, ini ada stat gue. Kemudian ada achievement. Ini kayak AFS ya, achievementnya ya. Oh iya cuy, ini kayak AFS banget cuy. Bisa nambah luck, nambah ini segala macem. Anjir, mengingatkan gue kepada game yang dulu gue abis. Game yang membuat gue menghabiskan banyak waktu AFK anjir atau AFS. Oke, di sini kemudian ada backpack, ada daily reward juga. Kemudian di sini, oke, di sini ada shop juga nih. Kita bisa pay to win di game ini, guys ya. Kemudian di sini ada heroes-nya. Kemudian di sini ada potion. Oke, ini buat pay to win juga. Ada heroes index. Ini sumpah kayak anime fighter simulator banget. Dan kemudian ada kode. Oke, kita coba join kode dulu. Join kode lagi. Aduh, kodenya habis anjir. What the freak, man? Tuh, wait, gue tadi cek di tunggu bentar, gue belum salah kode itu coy. Bentar gue cek dulu kodenya guys, kodenya ada apa aja di sini guys ya. Oke, si buset dah, itu apaan anjir? The yellow Naruto has spawned in Leaf Village. Gue nggak tahu itu apaan, kayaknya itu bos atau segala macem lah. Oke, kita coba kode dulu aja. Aduh, kode invalid, what the freak man. Ini oke, kita dapat yang ini, dapat. Yang ini invalid juga. Yang ini invalid juga. What the freak? Ini invalid juga. Ini invalid. Ah, yang ini dapat. Oke, gua mau. Kodenya udah pada banyak yang ini ya guys. Gue lihat apa namanya? Di banyak yang expired anjir. Yang ini bisa nih harusnya nih. Oke, ini bisa. Oke, kita sekarang lihat backpacknya. What the freak? Oke, ini pakainya di sini dah. Oh iya, benar pakainya di sini ya. Kita bisa nge-use potion kita di sini, ada 1, 1, 1. Kemudian tadi gue dapet free spin. Gue nggak tahu tuh free spin gimana tuh. Coba kita kesini, apakah gue ada free spin gitu? Mana free spin gue? Free spin gue nya mana? Nggak tahu lah ya, pokoknya gue bisa nge-spin. Nggak tahu itu gue spinnya dari mana coy. Ini bedanya kita nge-spinnya pakai apaan dah. Ini 150. Oh, kita pakai beginian guys buat nge-spinnya. Gue nggak tahu ini apaan, ada tanda setan gitu. Dan dapetinnya dari mana? Oh, kalau kita nge-kill dapet tuh. Tunggu dulu, ini kode dapet satu kali spin. Tapi apaan sih ini kode scam anjir? Oh, itu soul namanya guys. Oke, itu soul namanya. Tapi itu ya, sumpah gue gak tau coy, itu apaan dah kodenya. Udah biarin lah ya, kita coba-coba dulu aja lah ya. Ini kita keliling-keliling dulu. Di sini ada skillnya juga. Oh, skillnya gacha juga kok. Oh, ini skinnya nih, spin dari sini. Ternyata itu spinnya buat spin skill guys, bukan buat spin karakter ya. Kan gue buat spin karakter. Oke, kita spin dulu aja, dapat apa? Dapat, ya ampun, dapat gomu-gomu stemnya si Luffy. Oke, kita spin lagi aja. Dapat rock, at least rock lah, biar beda. Oke, kita dapat rock, beda lah, beda, at least beda lah ya. Kita gacha lagi nih, beda ada apa aja? Ada storm, ada rock, ada pilar, ice slam, ada hollow purple. Oke, kita gacha lagi.
Ya elah, keren gue bakalan dapet epic atau legendary coy. Scam anjir. Oke, kita gacha lagi. Kampret. At least yang lain dong, nih pilar nih ke kiri dikit dapet. Oke, kita gacha lagi aja. Keren, gue cuma dapet 2 skill rock sama stem doang. Yang mana common sama uncommon. GG. Oke, sekarang gue gimana nih cara pakai skillnya coy. Where is the skill? Apa auto unlock? Semoga gue gak tau udah ini gimana cara mainnya asli coy. Agak bingung, ini gue equip dulu deh coba Zoro. Oh nih Zoro nya disini ada nih sebijin yang ngikutin gue nih. Oke, kita coba. Ini gak ada, gue gak ada skillnya tetap. Where is my skill? Oh tapi disini ada bar kuning-kuning sih. Kayaknya bar kuning-kuningnya skillnya ada. Oke, kayaknya ya, kayaknya bar kuning-kuningnya skill gue guys, coba-coba. Kita cari musuh yang lain, biasanya di sini gak ada quest-questnya gitu ya. Cuman sekedar, apa sih namanya? Suruh nge-kill doang. Oke, di sini dapat duitnya lebih banyak nih, dari Zoro nih. Oke, kita bunuh lagi aja. Gue pengen coba nih, gue pengen ngeliat apakah kuning-kuning gue ngeluarin skill atau kagak. Oke, kita bunuh lagi yang lebih tebelan dikit. Karena ternyata pada EZ cuy yang lawan Krokodil. Ayo, full. Apakah skill? Oke, not bad lah ya. Skillnya not bad gaming. Kok dia punya senjata sih? Kayaknya disini ada senjatanya juga deh guys. Oh, ada kelas. Apa ini kelas? What the hell is this class? Oh, disini kayak ada kelas-kelas atau res-resnya juga gitu guys. Dan untuk ganti kelasnya kita butuh 50k. Anjir, mahal banget coy. Oke, oh ini ada questnya deh. Dan disitu ada bossnya juga. Objektif disuruh ngebunuh 40 krokodil. Anjir, banyak banget killnya 40 krokodil coy. Duh, gue gacha dulu lah, coba lah ya. Ini gue udah cukup kan gacha. Dapat apa? Zoro lagi nih pasti nih. Oh enggak, Sanji. Lebih parah anjir, Sanji kok. Ya kita langsung aja equip lagi si Mamang Sanji. Beda ini. Oh, kita disuruh main quest. Oh, kita harus benar-benar suruh kelarin questnya guys ya. Buat ngebuka portalnya ternyata. Kan gue cuman quest itu cuman sekedar kayak ya kalau pengen quest syukur ya kan biar dapat tambahan. Kalau nggak mau ya udah. Tapi ternyata kita questnya emang harus dikerjain guys ternyata guys. Karena untuk ngebuka mapnya kita harus ngelarin quest ya. Oke, kita sembari bunuh krokodil dulu ya. 40 biji gue udah ngebunuh 16. Di sini gue udah cukup lagi nih buat ngegacha. Wait, tunggu 300k deh biar kita bisa langsung ngegacha lagi. Oke, di sini gue udah staminanya ada 800 juga nih, lumayan. Not bad. By the way, itu untuk spin skill pakai apaan ya? Ngedapetin spinnya lagi. Tuh. Beli spinnya? Ini gimana cara beli spinnya? Masa iya pakai Robux hanya buat beli skill spin? Parah amat. Nggak ada cara lain buat belinya nggak? Oke, kita langsung coba gacha lagi. Ayo dong, dapat bagus dong. S ke katakuri ke. Ah, Zoro lagi coy. Oke, gacha lagi. Kampret. Ini gue bau banget deh main game-game gini anda. Oh, ini yang ini. Oh, enggak deh. Energinya kali 2 ternyata emang. Kalau si Zoro. Oke, kita bunuh lagi aja kalau gitu si Mamang Krokodilnya. Gue udah ngebunuh berapa ya? Duh, 28 cepet juga gue ngekillnya. Oke, di sini gue udah mulai kuat banget nih. Si Mamang Krokodilnya udah gue one hitin. Ini kita sembari jalan aja loh. Mati coy. Sembari numpang lewat nih mati anjir krokodil. Mamang passive terlalu kuat anjir. Oke, kita bunuh-bunuhin aja. Let's go. Udah 40 kah? Oke, satu lagi. Nah, senggol dikit langsung. Dapat apa nih kalau kelar? Gak dapat apa-apa anjir. Oh, ini parah banget. Questnya tidak menghasilkan, cuman buat nge-unlock next map doang. Oke, keluar skillnya tuh ya. Yang skill rock. Cuman skill stemnya mana ya? Gue gak ngeliat skill stemnya. Kenapa cuman rock doang? Ya udah lah ya. Kalau gitu kita kill-kill lagi aja lah. Ini si Mamang Mihawk. Gue disuruh nge-kill berapa Mihawk sih? Berapa Mihawk gue? 30 Mamang Mihawk. Anjir, imagine coy.
Darahnya 5K doang, EZ ini mah cuma sekitar 3 kali tampol mati. Udah EZ banget. Oh, dia nambah dapat 50 soul nih setiap kita ngebunuh Miang. Oke, kita udah 600. Gue pengen gacha lagi, gacha. Aduh, jatuh coy, imagine. Eh dong, dapet dong. Masa? Anjir gua. Langsung dapet yang 0,1. Langsung dapet thanks coy. Imagine pak. Gila, gua ternyata hoki guys. Kayaknya gua bakalan gak dapet. Ternyata gua di game apapun hoki coy. Oke, kita pakai Mamang Seng nih. Mana Mamang Seng? Seng unequip. Gila kali 21 Mamang Seng coy. Equip. Mamam tuh. Gila, gua langsung dapat energi nih langsung banyak tuh. Mamam tuh. 2 kali hit sekarang. Mihawk sama gue. Gila OP banget. Tidak masuk akal Seng anjir. Langsung dapat Thanks Gaming guys kita ya. Oke, kita kill-killin lagi ya Mihawk-nya. Gue udah dapat 520. Disuruh kill berapa lagi sih? Oke, kita disuruh kill 11 lagi. EZ banget. Oke, kita pakai skill keluar GG Gaming, kita kill lagi Mamang Thanks-nya. Thanks lagi. Mamang Mihawk ya. Ini berarti proof nih ya kalau Mamang Thanks itu lebih kuat dari Mihawk ya, karena masih menjadi perdebatan, guys. Siapa namanya? Mana yang lebih kuat, Mihawk atau Seng gitu? Coba kalian komentar, guys. Kalian tim siapa? Siapa yang lebih kuat menurut kalian? Apakah Seng atau Mihawk Gaming, guys? Oke. Kita coba gacha kayak tunggu, misi gua udah lewat juga, udah kelar. Kita sekarang gacha lagi, coy. Gua udah dapat 1,2K sekarang. Gacha lagi. Ayo dong, katakuri dong. Gua pengen katakuri. Katakuri kelihatannya agak kece nih. Ayo dong. Kategori dong. Alah, Sanji mulu nih. Apa sih ini Sanji? L banget dah. Kata. Alah, Sanji lagi. Sunje lagi di sini. Namanya si kategori Sunje ya. Nah, ini by the way sih, ini punya pedang. Tapi dari mana deh dia itu pedangnya? Si Alvito itu dia punya skill pilar, guys. Gigi banget. Anjir, Sanji mulu. Apaan sih ini? Ini by the way bisa diffuse atau bisa di delete gak sih karakternya? Bentar, coba ya, kita coba dulu. Nggak ada yang nggak ada fuse nih, kayaknya adanya delete doang ya. Adanya delete doang, guys. Kayak kita lah kalau gitu delete dinanya. Buset, ini gue dapetnya Sandi semua ya, by the way. Nah, kita kalau gitu bunuh lagi ya. Sekarang kita disuruh ngebunuh Aokiji 20 biji anjir. 20 biji Aokiji. Oke, kita langsung aja kill. Ini pakai energi apa soul sih? Oh, pakai soul ya buat kesini ya. Oke, gila, gue udah kuat banget di sini ngekill Aokiji pun 2 kali hit ya. Wajar sih, gue ada kodam ya, kodamnya Mamang Seng. Tapi, at least kita sampai next map lah, gue kepo next mapnya apa gitu loh, gue pengen tahu next mapnya. Nih, Aokiji ini dikit banget sih by the way, nggak bisa lebih banyakkan dikit apa gitu. Aokijinya gue ngekillnya cepet banget nih soalnya nih. Sampai gue gak sempet buat ngeluarin skill loh. Gue gak sempet ngeluarin skill. Ayo, pakai skill. Gila sekali skill. Hanya 950 doang tadi skill mah. Dikit banget. Oke, kita kill-killin lagi aja. EZ Gaming, duit gue udah 2,3K nih souls gue nih. Gacha lagi bisa, tapi saya tunggu. Kita kelarin misi membunuh Aokiji dulu. Kayaknya gue udah 20 deh ini Aokijinya. Deh ini EZ banget sih ngebunuh Aokiji, apaan sih? Ini Mamang Akainu kayaknya one hit juga nih mungkin. Udah 28 coy. 10 Kizaru. Oke, 10 doang Kizarunya, EZ banget. Kalau gitu kita bunuh aja. Udah tebel ternyata di Kizaru ya. Kizaru gak dapet berapa tuh? Berapa soul coy? Dapet 500 souls. Kita ngebunuh Kizaru coy. Oke, gue kayaknya udah ngebunuh 4 Kizaru, 10, abis itu kita gacha. Abis itu kita bunuh si Akainu guys ya. 5, 6. Udah dapet 6 coy. 7 kayaknya ini. 7. Ayo lagi. 8.
Kill one hit, one hit 50k damage-nya imagine. Kita bunuh. Ah, sip, kayaknya udah 10 kayaknya ya. Kita coba cek apakah gue udah ke 10. Anjir, butuh satu lagi coy, imagine. Ini beda itu ada yang udah dapet S tuh. Gue malah kelongkap ya, S nggak dapet, kategori nggak dapet, gue malah dapet seng sebenernya. Imagine ngelongkap. Oke. Oh, 5 kali Akainu. Buset, banyak juga. Keren, gue cuma sekali doang lawan Akainunya. Ini bisa auto nggak sih? Oh, bisa auto ternyata. Keren, gue autonya harus game pass. Ternyata nggak game pass ya autonya ya. Nah, dapet Zoro lagi. Zoro lagi. Ayo dong yang lain, karena Zoro Sanji mulu cuy. Luffy, oke, not bad lah, Luffy lah bisa diganti Mamang Sanji-nya, oke, Luffy lagi, sekarang Luffy terus. Katakuri atau S dong? Anjir, S 5% doang loh, masa ya gue gak dapet yang 5%? Ayo dong, S teh. What the freak man. Wah gila, nggak masuk akal. Masa gue mentok di rare sih? Dapet sih mythical sih. Cuman masa satu doang mythicalnya? Bro? Bro? Apaan sih? Gue bau amat dah. Ayo. Ini si Sanji apaan sih? Gue gara-gara main game ini doang gue bisa-bisa jadi benci sama Sanji coy. Sanji mulu sama Zoro mulu, anjir. S. Nah, gak masuk akal. Gak masuk. Di luar nalar, di luar galaksi. Oke, 4 kali lagi lah, 4 kali. 1 2 3 Gak bentar. Gak, pokoknya gue gak mau berhenti sampai gue dapet S atau Katakuri bodo amat. Atau Shanks lagi deh. Bro, serius nih bro. Dari berapakah itu gue gacha? 9kah kayaknya deh gue. Oke, dapet S. Udah stop. Anjir, malah dapet 2 langsung tuh S ya, imagine. Ya kita equip all, S nya cuma kali 5 doang lagi, imagine. Kita equip ini kok ada souls-nya juga ya, gue nggak paham nih maksudnya souls apaan nih. Ya udah lah ya, gitu pokoknya lah ya. Oke, kita langsung aja sekarang ngebunuh Mamang Akainu. Sini lu, gue bantai lu Akainu. Mampus lu, NZ banget ngebunuh Akainu nih coy. Langsung dapet 2,5k gila dari Akainu. Oke, not bad. Oh, ternyata ada auto flicker-nya juga ya, anjir, NZ banget. Kita disuruh ngebunuh 5 Akainu ya. Ini Akainu di sini doang ya. Pada Akainu yang lain gitu lama banget ini spawnnya si Akainu nih. EZ coy. Ternyata 250k udah enggak ada rasanya sekarang di gua. Dan ini sekali ngekill dapat 2,5k. Jadi gua harusnya sebenarnya bisa bantu EZ tuh enggak dapetin yang apa namanya? Naikin res gua ya. Ganti res yang mana tadi kalau enggak salah sekitar 50k dapetinnya deh. Berarti gue harus ngebunuh 20 kali Akainu, anjir, imagine. Ngebunuh 20 kali Akainu. Oh iya, tadi by the way gue kan ada potion ya. Kenapa gue gak pakai potion, anjir, tadi pas gacha? Gue lupa juga tuh gak pakai potion pas gacha. Kalau gue tadi pakai potion pas gacha kayaknya dapet terus deh tadi tuh. Dapet sengs kayaknya tadi tuh 5 kali. Goblok. Teori lupa pakai potion guys, sorry guys ya. Tapi not bad lah, at least gue dapet S2 sama Seng 1 ya. Ini beda, kita udah 3 kali ngebunuh deh. Ya gak sih? Kita udah 3 kali ngebunuh gak sih? Bentar, gue pengen cek dulu. 4, satu lagi, 5. Setelah itu kita bisa ke next world atau world selanjutnya. Gue pengen tahu soalnya world selanjutnya kayak gimana coy. Ayo. Nah, sip. Nongol loh ya. Ini tapi gue sampai sekarang masih belum tahu ini gunanya buat apa, anjir nih. Stamina. Fungsinya apa stamina, gue gak paham. Claim. Oh, the old skill spin tuh. Kalau kita kelarin quest, kita dapat skill spin. Oke.
lagi. Alah, your skill rock. Oh, ternyata kita cuma bisa pakai satu skill doang, guys ya. Jadi kalau kita spin, kalau dapetnya stem, ya udah kita pakai ini stem aja. Oh, next mapnya itu Zabuza, dan di sini hero nya ada Naruto, Sasuke, Gaara, Kakashi, Itachi, sama Hashirama, coy. Imagine sekali gacha berapa? Anjir, unit morsel 150k coy buat sekali gacanya. Imagine, pak, namanya sekali ngakil musuh di sini berapa coba kita bunuh Pain ya? Kita bunuh Pain anjir 1M nggak masuk di otak. Di luar galaksi kayaknya gua harus ganti rest dulu deh tuh biar bisa hitnya lebih tebel. Oke, jadi itulah dia untuk gameplay dari anime Soul Simulator, guys ya. Oh iya, by the way, gue di sini baru sadar juga di sini ada free to play leaderboard juga loh. Oke, coba guys komentar di bawah tentang game satu ini bagus atau tidak, worth it untuk dimainkan atau tidak, komentar di bawah guys. Oke, makasih banget buat kalian sudah nonton habis. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe and see you sampai next video selanjutnya. Bye bye. Thank you.